sahabat mengonfirmasi walal jihadu fi sabilillah ya rasulullah apakah jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amalan di 10 hari pertama Hijjah itu apa jawab nabi walal jihadu fi sabilillah bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dhul Hijjah itu. Illa kecuali. Kalau ada pernyataan menafikan lalu setelah itu ada illa maka yang istimewa itu yang setelah illa. Jelas ya? Contoh misalnya. Nafi itu bisa pakai ma, bisa pakai la. Ya, tadi yang pakai ma di hadis ini kan? Kita ambil contoh yang pakai la. La ilaha illallah. maka la menafikan tuh. Tidak ada Tuhan. Illa kecuali Allah. Maka rumusnya dipakai. Kalau ada huruf nafi, baik itu la ataupun ma, setelah itu ada illa, maka fokusnya yang istimewanya yang harus kita simaknya yang setelah illa. Jelas ya? Baik. Illa rajulun. Kecuali ada satu saja, kata Nabi, amalan puncak yang memang ini tak mampu ditandingi oleh apapun. Satu amalan puncak ini, kecuali ada seseorang yang memang berniat berjuang dengan dirinya juga hartanya sampai ia wafat dalam perjuangan itu. Ah, nanti bisa berbeda-beda ranahnya. Jika ada tuntutan secara militer, bisa di militer. Jika tidak ada itu misalnya, bisa dalam konteks perjuangan pengetahuan. Ada yang berjuang itu belajar untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di daerahnya. Itu nilainya tinggi. Nanti sampai turun Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-122. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu tinggi nilainya. Karena itu para ulama juga tinggi nilainya. Tapi di antara sekian ulama itu, nanti ada ulama yang berjuang dengan dirinya untuk menyampaikan risalah pengetahuan dan dengan hartanya. Ada yang dengan dirinya saja, hartanya belum tentu. Kan? Ada yang dengan diri dan hartanya, dia datang, apa yang dia punya dia keluarkan. Ya, kalau perlu dia memberi, itu tinggi nilainya. Kalau wafat dalam perjuangan itu itu puncak yang tertinggi termasuk yang haji ini. Ya, kita doakan semoga semua yang haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah. Ya. Karena itu kan berjuang dengan fisik dan harta. Ada ibadah fisik saja seperti salat, ada ibadah harta saja seperti zakat, haji, umrah itu ibadah fisik dan harta. Karena itu tidak main-main, tidak semua orang bisa berangkat kecuali ada bekalnya. Dan ketika sampai sana tidak cukup dengan bekal ada wukuf, ada tawaf. Kadang perjuangannya tidak mudah. Itu nilainya tinggi. Kalau wafat, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Itu yang salah satunya. Salah satunya di antara tafsir yang sekian luas. Yang tadi ayatnya dibacakan oleh imam kita dalam salat isya. Tadi kan baca surah At-Taubah ya? ya. Saya tadi mendengar di antaranya ada ayat yang ke-111 ya. Coba dia dibuka itu. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 111. Apalin Qurannya biar nggak susah buka lagi gitu. Apalin biar nggak mana-mana bawa mushaf ya. Apalin, apalin. Inna Allah ashtara min al Kan? Ada? Anfusahum wa amwalahum. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada? Baik kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang itu sudah nilainya di sisi Allah surga aja. Nah, kalau antum ingin masuk ke situ, maka berjuang di sisi Allah. Bagaimana cara berjuangnya? Pandai-pandai melihat apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau dititipkan kedudukan, berjuang dengan kedudukan itu menegakkan kebenaran. Membuat kebijakan-kebijakan yang bermaslahat. Jauhi yang tidak Allah sukai. Itu perjuangan. Berani berkorban. Ya, ada yang di bawahnya butuh perhatian. Santuni, sayangi, perhatikan kalau wafat dalam keadaan demikian, diniatkan ibadah, tinggi nilainya. Ada yang dititipkan harta, berjuang dengan itu. Lihat kalau keluarga sudah cukup, selebihnya perjuangan lewat harta. Ada yang berjuang dengan pengetahuan, ada yang berjuang dengan tenaga. Pandai-pandai Allah titipkan apa sekarang? Lalu ini transformasikan titipan itu dalam bentuk perjuangan visabilillah. Visabilillah itu adalah menempuh kegiatan di jalan yang Allah sukai. Jadi pelajari aturan Allah. Allah titipkan Anda menjadi mahasiswa. Pelajari aturan Allah tentang ranah keilmuan. Allah senang mahasiswa yang bagaimana? Allah nggak senang yang malas-malas. Jangan malas Anda. Allah nggak senang mahasiswa yang pelagiat, yang pencontek. Jangan mencontek kerja keras, belajar yang serius, duduk paling depan, simpan handphone, catat yang benar. Nanti setelah paham amalkan, itu yang Allah suka. Nah, ketika Anda menempuh itu nilainya tinggi. Itu yang dimaksudkan fi sabilillah. Nah, ini kalau dilakukan, berjuang dengan diri dan harta, wafat dalam keadaan itu nilainya tinggi. Tapi sepanjang tuntutan itu belum ada, maka Tingkat selanjutnya adalah sepuluh hari pertama Dhul Hijjah. Jelas?